saat ini mempercepat pembebasan lebih dari 30 ribu narapidana dan anak di lapas rutan dan LPKA. Mereka yang bebas menjalani asimilasi di rumah dan dinyatakan memenuhi kriteria pembebasan bersyarat. Sebanyak 12 dari 343 tahanan rutan kelas 1 Cipinang, Jakarta hari ini dibebaskan. Tahanan dibebaskan mengacu pada peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada warga binaan terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19. Tahanan yang dibebaskan harus telah menjalani masa asimilasi, yakni menyelesaikan 1/3 masa tahanan dan masa integrasi dengan menjalani 2/3 tahanan. Terima kasih kepada Rutan Kelas 1 Cipinang, terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM. Dengan adanya program ini, saya dan teman-teman bisa bertemu dan berkumpul dengan keluarga lebih cepat. Nah, semoga virus corona ini cepat berakhir. Di Jawa Timur, ratusan warga binaan lapas kelas 2A Banyuwangi melakukan sujud syukur setelah dinyatakan bebas dan menjalani asimilasi. Pembebasan ini diwarnai tangis haru keluarga yang telah menunggu di pintu keluar. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Saya masih gemeteran, masih kaget. Terima kasih. Gak nyangka tinggal di sana di subsidiar sebenarnya, dalam 3 bulan. Tapi alhamdulillah ada kabar baik dari Kemenkumham. Jadi saya pulang hari ini. Saat ini 200 orang narapidana di Banyuwangi bisa menjalani asimilasi dari rumah masing-masing. Para narapidana selama 14 hari ke depan diminta mengisolasi diri di dalam rumah. Di Surabaya, 142 orang warga binaan juga dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti program asimilasi. Warga binaan selanjutnya diserahkan ke Balai Pemasyarakatan dan Kejaksaan. Pagi ini kita akan membebaskan 11 dulu, nanti sore rencana ada sekitar 130-an orang yang nanti kita bebaskan untuk menjalani asimilasi di rumah. Dewasa ada sekitar 132 kalau nggak salah. Terus anak-anaknya ada 8. Pembebasan lebih dari 30 ribu narapidana dan anak dari dalam lapas, rutan, dan LPKA dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah dan desakan dari beberapa pihak memang mengendaki bahwa lapas rutan mesti dijaga, yaitu jangan sampai penyebaran virus corona COVID-19 ini kemudian semakin merajalela bahkan masuk ke lapas rutan ini. Para tahanan yang bebas sebelumnya didata alamat serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Tim Liputan Transmedia.